Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak jalan-jalan. Habis makan siang biasanya ngantuk. Jadi saya izin ke panitia untuk jalan-jalan sambil bicara. Saya izin yaitain. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي اجتبى من صفة عباده صفة الحق وعلى السنة الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمدين صلى الله عليه وسلم تفضلا منه تعالى ومنه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه أجمعين الذين تمسكوا بالكتاب والسنة أما بعد yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita takzimi, pengasuh pesantren T. I. Haji Abdul Hakim Mahfud, serta seluruh jajaran pengasuh zuriyah yang rawuh pada kesempatan hari ini. Juga yang sama-sama kita hormati, kita takzimi, Romo Kyai Musta'in Syafi'i guru kita bersama, saya tadi sempat bercanda agak nakal dengan beliau. Karena dengan memberanikan diri saya tadi tanya Yusufo, Yusufo beliau itu berapa. Boleh nggih? Saya informasikan kepada para alumni. Beliau itu sudah 67 tahun usianya. Tetapi nyun sewu casingnya masih 55. <laughs> Artinya seperti dua tahun lebih senior dari saya begitu ya. Saya 53 sekarang, jadi luar biasa. Gus Reza yang saya hormati, para sahabat baik dari kalangan Sanair, Sanair itu zamannya senior, jadi angkatan di atas saya, ya saya dulu angkatan 85-88 di Tepuk Juga para yanair, para junior gitu ya, yang di bawah saya yang juga sangat saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul, berjumpa di tempat yang sangat luar biasa untuk menurut saya ini syiar begitu ya, untuk bagaimana kita meneladani sekaligus mungkin yang mendapatkan inspirasi dari pemikiran besar Fatur Tuseh di Haji Hashim Asyari. Saya memang sempat menulis dan saya berikan kepada panitia setelah membaca Irsyad Sari fi Jam'i Musannafati Hasyim Ashari Tahu saya atau senyata saya 23 tulisan dari Hadratus Syekh yang kemudian ditulis ulang, ditahkik dan juga disempurnakan ya oleh Allah Yarham Gusti Somhadik. Lalu dari 23 tulisan yang dikompilasi ya dikumpulkan di dalam Irsyatul Sari tadi itu saya punya kesan kuat tentu sebagai santri juga sebagai seorang akademisi saya punya kesan kuat bahwa karya itu memang bukan karya utuh ya tetapi mencerminkan sebuah respon cerdas dan luar biasa terhadap dinamika sosial keumatan sekaligus keagamaan pada saat itu. Nah ketika kemudian Panitia Muktamar menugasi saya untuk membaca ya pemikiran Hadrutus Syekh dari perspektif ilmu sosial, maka saya coba tuangkan itu dalam paper, ya dalam tulisan yang mungkin bisa diunduh oleh saudara sekalian kalau ada yang minat, gitu ya karena Panitia menyediakan, tapi saya tidak akan membacakan itu. Saya mengawali dari sebuah teori membaca dulu, Mohon maaf bukan ngajari, ya. hanya share saja bagaimana kita bisa memahami dan bisa menginterpretasikan teks yang ditulis oleh Hadrutus Syekh. Lalu kemudian optik yang kita pakai adalah fikir sosial. Dalam membaca itu setahu saya ya dalam pengetahuan yang saya geluti, itu hanya ada tiga, ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama pembaca tidak faham dengan yang dibaca. Contohnya gampang. Orang membaca tulisan lalu tidak paham sama sekali. Anak SD kelas 3 suruh baca hikam ibnu atau gundulan. Tidak mungkin paham. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, pembaca bisa memahami tetapi derajatnya tidak sampai 100%. Dan ini biasanya santri. <laughs> Kelera-keliru gitu ya bacane keliru, ngarteknya Lalu ketika jadi jadi kiai keliru juga. Jadi tidak sampai kepada derajat 100 100 jadi Yang kedua, yang ketiga justru melampaui, melebihi ya dari apa yang dimaui oleh si penulis. Contohnya mudah, orang yang biasa membimbing disertasi, lalu menguji disertasi, itu pasti jauh lebih memahami dan menguasai dari sekedar yang ditulis oleh mahasiswa calon calon doktornya, kira-kira begitu. Mengapa? Karena pengetahuannya lebih duluan, lebih luas, lebih banyak, sehingga disertasi yang ditulis oleh calon calon doktor mahasiswanya tadi bisa dikuasai dengan baik oleh oleh guru besarnya, oleh profesornya, atau oleh promotornya, atau oleh pengu, pengujinya. Ini kemungkinan yang ketiga. Pertanyaannya adalah, saya dapatkan dari mana ini teori membaca, membaca yang melahirkan tiga kemungkinan tadi. Ini bisa didapatkan dalam sekian banyak literatur. Dari mulai yang tertulis dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab maupun bahasa Jerman. Banyak banget. Yang orang-orang kampus sering banget menyebut nama Gadamer. Salah satunya. Wahid un method Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik misalnya itu dalam bahasa Jerman. Kebenaran dan teori dasar-dasar hermeneutika filosofis. Itu kalau kita meminjam ya teori atau literatur yang yang kemudian saya menyampaikan ada tiga kemungkinan itu. Nah, dalam konteks tugas yang diberikan kepada saya oleh panitia tadi, saya menempatkan diri kepada yang kedua, jadi ketika saya menulis perspektif fikih sosial atas Irsyad Sari fi jam'i musannafati Hasyim Ash'ari, saya menempatkan diri pada yang kedua. Jadi apa yang saya tulis itu bisa jadi benar, bisa juga tidak. Kalau atau mungkin benar, itu hanya mungkin sekian persen. Karena yang mengetahui secara persis bagaimana kondisi batin Hadratus Syekh menulis itu, Misalnya ketika menulis risalah ahli sunnati wal jamaah misalnya. Atau ketika menulis pembukaan, sambutan pembukaan dalam muktamar Nahdlatul Ulama ke-17 di Madiun misalnya. Atau ketika menulis adabul alim wal muta'alim misalnya. Tentu yang tahu persis bagaimana kondisi batin, suasana batin ya. Itu ya beliau sebagai seorang penulis kita yang hidup di zaman sekarang yang sudah rentang waktunya cukup jauh gitu ya. Sepertinya tidak mungkin ya untuk bisa sampai kepada 100% pemahaman terhadap itu satu sari apalagi sampai melampaui seperti halnya tadi cerita seorang promotor disertasi atau penguji penguji disertasi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, para sahabat yang saya hormati yang saya lakukan ya di dalam mencoba menelaah terhadap literatur atau tulisan-tulisan Hadrotus Syekh di Haji Hasyim Asy'ari dalam tadi eh uh, Irsyadus Sari fi Jam'i Musannafat Hasyim Asy'ari ini sebatas kepada pembacaan dalam batas-batas pengetahuan yang saya yang saya miliki. Nah, oleh, oleh karena itu ini saya kira yang akan menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan kita pada pada siang hari ini di mana kami mengusulkan kepada teman-teman presnas ya, untuk kemudian bisa menggali tema-tema besar dalam pemikiran-pemikiran Hatur Syekh tadi untuk kemudian dibaca ulang sekaligus dalam bahasa kita direinterpretasi sekaligus juga dikontekstualisikan di dalam era-era sekarang ini. Ketika misalnya saya Uh, membaca atibian misalnya. Lalu di sana beliau bercerita. Suatu ketika beliau punya sahabat dituliskan di situ tapi tidak disebutkan nama alamatnya ya ini bagian dari etika saya kira. Jadi beliau menyebut uh, seorang sahabat menjadi tokoh masyarakat Imam toreto lalu melakukan uzlah. Itu cerita yang beliau tuliskan di dalam Udibian seperti itu. Ini urusan saya menarik sekali. Apa yang kemudian kita pahami dalam tulisan Hadrutul Syekh, beliau sama sekali tidak setuju kalau tokoh-tokoh muslim, ulama-ulama ini kemudian uzlah. Karena tidak akan memiliki empati sosial. Tidak akan memiliki kepedulian terhadap realitas sosial yang sedang dihadapi. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat ya terhadap para para sufi begitu ya. Para ahli-ahli para imam yang toreto, beliau mengkritik dengan sangat tajam ya, sangat keras terhadap mereka-mereka yang melakukan uzlah. Jadi mungkin nanti panjenengan bisa cek ya di dalam salah satu tulisan beliau Atibian ya. Di mana kisahnya begitu panjang, hampir satu setengah halaman saya ingat saya di sana itu. Jadi suatu ketika orang ini tidak pernah keluar, tiba-tiba keluar ketemu jamaah di masjid lalu ngomong dengan kata-kata yang kasar. Lalu kembali lagi uzlah. Tetapi suatu hari, ini juga anu, apa ya istilahnya, ini juga sindiran buat kita-kita kita juga gitu ya. Beliau menyinggung, tapi dia uzlah. nggak gitu ya. mau ditemui siapapun, tapi suatu ketika ada pejabat daerah datang, <tik> ada seorang pejabat gitu ya, yang datang minta didoakan agar hidupnya nyaman, lalu ngasih bisaroh, dan diterima itu bisarohnya kan, gitu, kan. <tik> ini Luar biasa menurut saya, terus saya menulis begini gitu, kan. Nah, tetapi ketika kemudian saya datang ke rumahnya, ini saya lanjutkan ceritanya saja begitu ya, saya datang ke rumahnya. Itu teman saya nggak mau keluar. Bahkan saya panggil-panggil namanya nggak mau keluar. Yang keluar justru istrinya. <laughs> Dalam kitab itu. Lalu saya tanya kepada istrinya, sahabatku di mana? Istri sahabatnya Hatur saya menjawab, beliau uzlah tidak mau ditemui oleh siapapun. Yaitu katakan sama suamimu, Hashim. Hashim As'ari datang bertamu dan kalau nggak boleh masuk, Aku akan masuk dan akan tak paksa keluar. Kira-kira begitu kalimat yang dituliskan. Lalu akhirnya mau menemui keluarlah sahabat ini. Kemudian Yashim, ya sebagai seorang sahabat. Aku guru, jari, sampai ngeneng-ngeneng ini, kira-kira begitu. Karena hanya kada apa gitu dalam redaksinya. Apa jawaban dari sahabat Hatorto saya ini? Dia jawab betul. Saya kemarin ketika keluar menemui jamaah di masjid. Saya kok nggak melihat wajah-wajah ganteng dan cantik kayak sekarang. <guluh> Ini yang sebelah sana jelita-jelita atau belum? Jelang 50 tahun. <guluh> Jadi yang saya lihat, kata sahabatnya terus saya tadi itu, itu bukan wajah-wajah ganteng dan cantik. Tapi kok saya lihat mereka itu wajahnya seperti kerah. Mithlul itu bahasa yang dipakai Mbah Asyum. Mendengar jawaban itu, Hatur tuh Syekh mengatakan, eh sahabat, hati-hati sampean. Jangan-jangan setan yang sedang mempengkuri sampean. Yang menyihir pandangan sampean. Seolah-olah mereka itu bukan manusia. Itu setan itu. Bahkan juga berbisik kepada sampean. Sampean jangan sampai keluar dari kamar. Tetap pakai uzdah. Karena nanti sampean akan kawan taruh sebagai orang yang ahli bertapa, banyak orang datang minta didoakan, banyak bisa rohnya. Ini menurut saya luar biasa kalimat beliau ya, kalimat tertentu saya yang seperti ini. begitu ya. Nah oleh karena itu, saudara sekalian yang saya hormati, ini saya maknai sebagai sebuah kepedulian sosial. Beliau tidak mau kalau kemudian para tokoh para fakih, para ahli agama, para ulama, para kiai, ini kemudian justru mengurung diri dan mengisolasi diri dari realitas sosial yang sedang yang sedang terjadi. Jadi pemaknaan terhadap fikih sosial, begitu ya, kalau boleh saya sedikit me melebar. Ya. Pemaknaan terhadap istilah fikih sosial ini kan sebetulnya apa saja yang sedang kita hadapi itu bisa dianggap ya, sebagai sebuah bentuk kesadaran. Kita Kemarin terinfo ketika ada kongres ulama perempuan Indonesia di Jepara, ya di Bangsri, itu kan ada fikih limbah misalnya kan, yang dibahas oleh ulama-ulama perempuan. Jadi fikih sosial, fikih lingkungan, fikih limbah itu menjadi sebuah istilah yang, yang sudah lazim ya, sudah biasa dipakai ya oleh kalangan ahli-ahli fikih. Jadi tidak semata-mata pada normatif, ajaran, hukum normatif ya, ubah kemudian haram, sunnah, kemudian makruh, bukan hanya itu wilayahnya, tetapi bagaimana kajian-kajian keislaman ini betul-betul menjadi optik atau menjadi piranti untuk membaca realitas tadi sekaligus menimbulkan kepedulian sekaligus juga me diikuti dengan langkah-langkah konkret kira-kira begitu. Itulah fikih sosial. Ini tadi ya betapa beliau mengkritik dengan sangat keras orang yang uzlah tadi saya lanjutkan dulu ceritanya ya biar biar, selesai. Nah, ketika di, sudah dinasihatin oleh Mbah Hasim tadi itu, si sahabatnya itu pulang. Kemudian beberapa hari setelahnya bersilaturahim genti ke kediaman Hatur Tuseh. Lalu mengatakan, ya akhi wahai saudaraku, sampean bener, dengan leres. Saya sekarang sudah berhenti uzlah, tidak lagi mengurung diri. Saya sekarang bersosialisasi, bermasyarakat, kemudian juga membina masyarakat, lalu juga melakukan apa yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi poin yang ingin saya sampaikan gitu ya, dalam pembacaan terhadap salah satu, ya, hanya sebagian kecil dari atibian ini, betapa pada saat itu ulama-ulama ya, pesantren ini dilarang keras oleh Hadratus untuk apa ya, egois lah kira-kira begitu ya. Untuk hanya memikirkan dirinya sendiri. Tapi justru harus kemudian tampil di depan publik sebagai pencerah, sebagai orang yang berada di garis depan di dalam melakukan pemberdayaan-pemberdayaan sosial dalam bahasa kita sekarang. Itu satu. Yang kedua ketika memberikan sambutan dalam Muktamar ke-17 di Madiun, kebetulan waktu itu belum meledak, ke, eh, belum meledak pemberontakan PKI 48. Bahasa yang dipakai beliau juga luar biasa, karena menyadari akan gejala kebarat baratan masyarakat Indonesia. Jadi yang beliau gunakan kata-katanya adalah historis materialistis. <guluh> itu bahasa yang dipakai oleh terus saya. Jadi masyarakat Indonesia waktu itu sudah terjangkit itu, tidak mau berjuang gitu ya. Sidik-sidik, oke Neorano. Itu... <tuk tangan> Tidak ada sesuatunya yang kamu jalan lagi kira-kira begitu kan. Istilahnya dalam bahasa beliau itu adalah betapa mahalnya sebuah keikhlasan dan dedikasi dalam bahasa kita sekarang. Nah oleh karena itu dalam pikiran saya memang uh, karya beliau tadi ya ini baru yang tertulis. Karena sebuah kalau orang akademisi menyebutnya arkeologi pemikiran gitu ya itu tidak hanya yang ter, tidak ada yang tak tidak ada tidak hanya yang tertulis tapi juga yang tak tertulis. Nah, Irsyadu Sari menurut saya menjadi salah satu petunjuk, menjadi salah satu piranti bagaimana kemudian IKPT dengan presnasnya lah kira-kira begitu, ini ada Pak Ketum sama Pak Sekjennya dan ada Akhunal Karim kan. ini betul-betul harus digali dengan optik kekinian karena relevansinya itu tidak akan pernah habis. Jadi dari tadi empati sosial. Belum lagi tentang kepedulian beliau terhadap pendidikan. Jadi kalimat yang beliau kata yang beliau yang beliau gunakan, "Lihatlah wahai para ulama, para cendekiawan betapa kosongnya masjid-masjid sekarang, betapa sepinya madrasah-madrasah" Dan betapa kosongnya pesantren-pesantren yang ada tinggal sepersepuluh. Beliau mengatakan begitu. Ini pun selalu luar biasa. Sebuah keprihatinan bahwa institusi pendidikan pesantren, ya, sebagai the core of Islamic education lah, kira-kira begitu, ini sepi peminat. Nah, dalam dunia pendidikan, sepi peminat itu salah satu konsekuensi kalau satuan pendidikannya tidak menarik. Karena pihak yang paling tidak bisa dipaksa adalah masyarakat. Masyarakat punya hak milih. Masih olarang, <laughs> tapi berkualitas, pasti akan dipilih. Meskipun kadang-kadang biju. Ada sekolah bertaraf internasional. Kalau saya ragu, yang ada sekolah bertarif internasional. <laughs> Jadi kepedulian terhadap dunia pendidikan yang tadi isi santri tinggal 10 persen, madrasah sepi, bahkan pada tutup. Ini menggugah ya, semangat para kiai yang hadir dalam muktamar di Madiun waktu itu, satu tahun sebelum pemberontakan PKI. Ya. Sebuah kesadaran yang sangat luar biasa. Indonesia itu sebagai negara baru lah kira-kira begitu. Baru merdeka belum lama, tapi tiba-tiba kemudian pendidikan yang dianut oleh pemerintah pada saat itu justru tidak memihak kepada pendidikan Islam. Nah oleh karena itu, saya sudah cukup lama, ya, saya hanya mengajak ya kepada kita semuanya, ya, karena sudah saya tulis di dalam paper yang saya siapkan, saya berikan kepada panitia. Intinya adalah ini menjadi pintu masuk untuk kita bersama-sama ya menggali kembali pikiran-pikiran cerdas dan apa ya out of the box bahasa sekarang gitu ya dari hatur tuh menanggapi atau mensikapi realitas yang sedang terjadi pada saat itu baik itu pendidikan empati sosial bahkan pemberdayaan ekonomi termasuk juga berjuang tidak mungkin bisa sendirian harus bareng bareng harus bisa mempersatukan ya. sekian banyak ide dan gagasan untuk diterjemahkan di dalam langkah-langkah yang lebih yang lebih konkret. Itu semua beliau tuangkan di dalam tulisan-tulisan yang tadi terkumpul di dalam Irsyadu Sari di Jam'i Hashim Hashim asyari. Saya kira demikian sebagai pengantar, karena masih banyak juga para kiai kita yang akan bicara. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muafiq ila kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para masyaih yang saya muliakan. Uh, pertanyaan ini saya tujukan kepada salah satu narasumber yaitu Prof. Nur Holis. Ketika tadi menyinggung hermenetik, jadi ketika beliau menggunakan pendekatan hermenetik Gadamer ataupun Schumacher di dalam membaca teksnya karangan Mbah Hasim. Ya. Mohon maaf saya memanggil Mbah Hasim karena kami ini muhibin kepingin dekat betul dengan beliau. Ya, ngapunten. <tuh> Baik, uh, Ketika beliau tadi menginterpretasikan bahwa sikap beliau dalam menyikapi uh, sufistik yang sedang halunis, halusinasi begitu, itu adalah langkah cerdas. Nah, ada interpretasi lain ya, bahwa beliau itu betul-betul di samping cerdas juga sangat tegas, sangat tegas sampai tadi digambarkan oleh Yaitain tidak perlu digambur begitu. Ini bahasa yang begitu tegas. Tidak hanya menyikapi ulama thoriqoh ketika itu, tapi juga para ahli kebatinan juga di situ dikatakan disikapi oleh Basim dengan tegas. Dan uh, puncak ketegasan beliau ketika beliau menjadi decision maker, penentu kebijakan yaitu memutuskan resolusi jihad. Ini dalam pandangan saya betul-betul puncak ketegasan beliau. Nah, pertanyaannya adalah hari ini kenapa kemudian fenomena sosial hampir tidak bisa diselesaikan? Padahal pemikiran beliau ini betul-betul luar biasa dan beliau mampu menyelesaikan persoalan sosial dan umat tidak menjadi terombang ambing ketika itu. Tetapi hari ini orang-orang cerdas banyak. Tapi kenapa persoalan ini kok terus banyak? Tadi disampaikan di sesi awal persoalan pendidikan kriminalisasi pendidikan moral dan seterusnya hampir tidak terselesaikan begitu terima kasih prof baik namanya siapa tadi nih Husni Rizki ya Husni baik nah, Rizki Mubarak uh, selanjutnya kita berikan ke ibu ini mohon maaf tadi yang ngacung duluan <laughs> <laughs> Oke, okay. ngapunten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KPT Perwakilan Kabupaten Mojokerto Raya e, terkait dengan yang disampaikan oleh Profesor Nurholis e, sangat mengkritik kami terkait masalah fikih sosial. E, begini yang ingin kami tanyakan terkait dengan fenomena saat ini, Kiai. E, kebetulan kami salah satu kader di PCNO yang berkecimpung di masalah keluarga, dan kebetulan kami juga di birokrasi sebagai penyuluh agama. E, kami di program-program kami e, membuat kegiatan yang mengkampanyekan tentang pentingnya pencatatan nikah dan juga pencegahan nikah anak, akan tetapi di lapangan kami seringkali berhadapan dengan pangapunten para kiai yang justru beliau-beliau ini tidak mendukung dengan program pemerintah yang justru ini adalah demi kemaslahatan sosial, kemaslahatan umat. Sehingga ketika kami membuat program tentang pencegahan nikah anak maupun pentingnya pencatatan nikah itu, ada sebagian yang kemudian kader NO itu melihat bahwa yang kami lakukan itu juga ber, dalam artian menentang yang dilakukan oleh salah satu kiai begitu. Eh, mohon pencerahan, apakah langkah kami ketika kemudian membuat program sampai ngapunten ada di flyer itu bahwa nikah siri itu haram. Sampai seperti itu sehingga banyak para kiai yang mudah jabri saya bahkan saya sampaikan bahwa nikah siri itu berpotensi menimbulkan dosa jariah. Sampai seperti itu kiai karena begitu luar biasa dampak yang ditimbulkan oleh praktek-praktek uh, nikah siri, praktek-praktek uh, menikahkan anak di usia dini. Uh, mohon pencerahannya apakah bagaimana seharusnya langkah kami ini yang mengapunten karena sergon seorang santri itu adalah harus nderek kiai langkah yang seharusnya bagaimana yang seharusnya kami lakukan ini agar uh, satu sisi kita juga tidak seolah-olah melawan para kiai tapi satu sisi kami sangat ingin memberikan edukasi kepada masyarakat tentang tadi yang disinggung oleh Profesor masalah fikih sosial itu. Mungkin itu Kiai yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ye, Assalamualaikum waduh. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Bu Iswayah. Bu Iswada. Ye. Ye. selanjutnya Ibu monggo langsung mawon. Asmonipun Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatkhul Ilma. Mohon maaf, saya bukan alumni dari IKAPTEH, tapi di sini saya penyusup yang ingin tolabul ilmi dan mengharapkan fatwa-fatwa dari para masyayikh yang saya muliakan dan saya harapkan fatwa-fatwanya. Tapi saya bangga menjadi alumni Unisma dan insyaallah saya menjadi calon mahasiswa baru magister di UIN Maliki Malang yang ingin saya tanyakan eh, mungkin dari resolusi jihad perspektif pendidikan yang mana fenomena saat ini itu pendidikan itu seperti dianggap eh, remeh apalagi tadi dipaparkan bahwasanya Madrasah itu di bagian daerah ada yang kosong kemudian, Pondok pesantren yang awalnya santrinya 500 menjadi surut, ini kami ingin menggambarkan bahwasanya di daerah yang saya tempati tidak mengurangi rasa hormat pada bapak ibu hadirin yang mungkin punya yayasan, punya lembaga pendidikan yang berkualitas. Di sini saya menggambarkan daerah yang saya tempati ingatan. Jadi saya adalah pendidik di lembaga madrasah bahwasanya banyak sekali wali murid itu yang bilang wes ndak usah sekolah di madrasah ndak usah mondok di pesantren sekolah di madrasah itu kakean materi kakean agama di pondok pesantren itu larang mergeni akeh materi agamanya katanya seperti itu saat e, ngapun ngapunten para yai jadi apalagi para pendidik yang menjadi tenaga pendidik di tingkat MI yang mana Madrasah Ibtidaiyah ini kan jenjangnya lama 6 tahun untuk menumbuhkan kemudian membangun karakter siswa ini siswa yang di luar pesantren gitu ya bahwasanya tadi hmm. di termin, bisa uh, langsung Pak. di sesi pertama kan digambarkan banyaknya perceraian, banyaknya anak hamil di luar nikah. Nah, ini takutnya dari anak di tingkat MI ini karena kurangnya pendidikan karakter. Ini jadi menapa nantinya ke depannya itu kan jadi seperti itu, katan. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana sikap saya sebagai santri yang masih awam melihat bahwasanya adanya pendidik di madrasah-madrasah yang basicnya itu bukan dari pesantren saja dari umum juga yang mengatakan bahwasanya wes pokoknya ngajar ani walau ayatan, are iso nggak iso ya wes ngonoai kemudian adanya lagi kepala madrasah yang disuruh untuk mengampu itu pokoknya beliau ini sudah sepuh dan itu yang kita hormati jadi bukan dari tenaga yang profesional seperti itu jadi bagaimana sikap kita Oke. seperti itu ngapunten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Oke, baik, terima kasih tiga pertanyaan ini kami. Oh, satu malih. Oke, monggo Bapak atas rekomendasi dari Yai Mustain, monggo. Uh, bapak Kyai yang terhormat, saya memang kepingin ngomong, sekalipun saya bingung, tapi karena saya wajib untuk ngomong dalam kebingungan saya. Pertama, berangkat dari pemikirannya Hamka, dari omongannya tadi Pak Nurholis kan, sejarah itu kan dibagi dua. Di terminologinya sejarah sebagai kisah dan sejarah sebagai kenyataan. Kalau sejarah sebagai kisah, ya yang sejarah yang ditulis buku-buku sejarah. Kayak Hadir saya, Hasim Asari, bla bla bla. Ditulis sebagai kisah. Dan juga beliau, dan itu karyanya bisa dilihat sekarang. Itu pun mereka memahaminya buka juga bisa sepotong-sepotong. Beda dengan sejarah sebagai kenyataan. Sejarah yang disaksikan oleh para saksi sejarah. Itu memang lebih luar biasa berangkat dari pemikiran ini yang saya lihat ngapunten ya biasanya kan para ilmuwan itu melihat dari satu sejarah itu kan saya lihat kok memandang dari, dari segi intuisi logik dok Tetapi intuisi transcendental jarang yang tersentuh yang tersentuh tadi mungkin, mungkin hanya Yai Mustain yang ngomong sedikit saja seakan-akan kalau ngomong sesuatu hal yang transcendental itu koyok-koyok bid'ah Coba kita memahami Mbah itu anu, Zahasim As'ari. Kita memahami beliau itu. Tadi kalau dikatakan dalam kitab Atibian. Yang Profesor Nurholis ngomong bahwa. Cerita tentang orang uzlah. Yang diparani Mbah Hasim. Itu kan ada terusannya. Artinya sebelumnya itu tidak hanya itu. Bahwa Mbah Hasim datang ke istrinya. Ingin ketemu dan ditolaklah intinya. Bahkan Mbah Hasim mengatakan. Nek arti gak gelem tuh, tak kata-kata leboni Kata -kata itu kan menunjukkan bahwa Mbah Hasim ini seorang satria jagoan. Gitu loh. Mbah Hasim itu jagoan. Kenapa gak, -gak jagoan? Karena apa? Dimensi spiritual Mbah Hasim melebih, jauh melebihi dimensi material. Ini yang jarang diungkap. Kalau seandainya Mbah Hasim itu bukan orang yang yang hebat yang dimensi materialnya spiritualnya mengalahkan dimensi material. Tidak ada resolusi jihad, tidak ada NU. Itu menunjukkan bahasa itu hebat, luar biasa. Tapi jarang dikaji. Pak diomongkan sedikit. Oh, ketika orang sudah anu apa uh, cukup umur disuruh perang dikasih apa tadi kacang ijo dan lain-lain. Itu kan tapi tidak diungkap. Dungone ya Kok bisa bahasem sakti? Duh. Kalau seandainya bahasem sakti nggak ada resolusi jihad, karena apa? Tahun 40-an, konon Wakila itu juga ya karena sejarah ya, anu Profesor Holis ya. Langsung, Pak, pertanyaan. Artinya begini. Kenapa keanehan-keanehan loro keanehan. Ibu Khadir Tushah Asari kok tidak banyak ditulis? Contoh, pernah ada kiai mengatakan Mbah itu seorang gerilyawan. Ya, pernah ditembaki sarunge sampai bolong loh itu kan nggak di, pernah diungkap yang yang dikatakan mesti cerita-cerita toh yang biasa-biasa sehingga substansi dari Mbah Hasim Asari itu kesakralan beliau kekaroman beliau itu oleh biasa-biasa saja baik coba Tadi... maaf maaf Gus Tentu nih kayak orang mau perang, tiga ingin di peloran, zaman Abah ayat muridnya yeah. Mbah Hasim Majakertoh. Loh tiga ingin peloran di bedil keempat. Kadang kiai-kiai sekarang tuh menceritakan gitu kan seakan-akan kan tabu. Padahal ini kan intuisi transidental, transidental ada fisik, metafisik Tolonglah, nggak usah malu-malu. Ini sama-sama ilmu. Yeah. Kalau dibuka kan kita punya doa biar jadi orang sakti juga. Yeah. Intinya kasih. sudah disampaikan. Kenapa sisi-sisi transidentalnya yeah. tidak Kok tidak, tidak dituliskan? Yeah. Pun wakili. Ya. monggo langsung <laughs> uh, Saya mungkin me apa ya me menyampaikan pengalaman saja, dan ini tentu pengalaman sebagai orang yang banyak menekuni dunia akademik. Saya jujur mendapatkan banyak sekali inspirasi dari ulama-ulama kita. Satu contoh, Bunsewu Syekh Al-Bantani, penulis Tafsir Munir, beliau di dalam mokotimahnya itu clear sekali mengajarkan kepada kita untuk timbang antara intelektualitas dengan moralitas. Smart sekaligus soleh. Kod sa'alani ba'dul a'izzati indi an aktuba tafsiran lil qur'anil majidi. Fataradtattu fi dhalika zamanan tawilan. Taufan minat dukhuli fi qalihi sallallahu alaihi wasallama Man qala fil Qur'an bi ra'yi fa sawfa faqad aqta'a. Cikoma. Wa fi qalihi man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tapi fa'ajabtuhum ila dzalika. Alasannya lil iqtida'i bis salafi fi tadwinil ilmi ibqa'an lil khalqi. Ini alasannya mengapa mau nulis tafsir Tawadduknya luar biasa. Walei salafi li mazidun. Gaono sing anyar dalam karya saya ini. Kata Mbah Nafi Banten. Tapi pedenya juga odeh. Percaya diri overdosis. <tik> Walakin li kulli zamanin tajdidun. Tapi ingat, setiap masa ada pembaruan sebagai pembaca terhadap karya-karya ulama-ulama Nusantara ya saya seperti terhipnotis ya mendapatkan dua kata kunci tadi intelektualitas keberanian berpikir bahkan boleh liar tapi juga harus dibarengi dengan kesantunan dan ketawa duan ala fi'li mazidun walakin likulli zamanin tajdidun semua ilmuwan punya keterbatasan. Tidak mungkin tuh karya tulis itu menjawab semua persoalan. Waliyakuna aunan li walilqo sirina mithli. Kalimat berikutnya. Fa'akhol tuhu minal futuhat al-ilahiyati. Wa min mafatihil ghaibi. Wa minasirojil muniri. Wa min tanwiril miqbasi. Fa'asammaituhu moroh labi tafsiron nawawi. Insya Allah mudah-mudahan gak keliru. Ya. Di jilid pertama halaman pertama, Mokotimah Tafsir Munir. Ini luar biasa menurut saya. Jadi tidak mungkin kalau santri tidak punya keberanian berpikir, mengkaji karya, lalu akan muncul santri yang keren lah kira-kira begitu. Tetapi, ya harus dibarengi dengan ketawal dokan yang juga dicontohkan dengan sangat baik tuqribul aqsafi lafdzun mujazi wa tabsutul fadla bi wa'din mujazi wa taqtanti ridan bi ghairi suhti fa'iqatan alfiyat tabni mu'ti. tapi berikutnya huwa bi sakin haizun tafdhila mustaudibun thana'an jamila wallahu yaqti bihi wa wafirah li wa lahu fi darajatil akhir jadi nyun pangapunten gus Nah, saya kalau diminta bicara di mana-mana tentang pesantren, saya mencontohkan pengalaman pribadi di dua tempat. Di pesantren Tebuireng itu saya dapat keberanian, kuwendel, kira, kira begitu kan. Asalkan benar. Gitu ya. Lalu di Jogja, di pesantren Pahit belajar keikhlasan. Ilmu nemburi. Nah, saya masih ingat ketika panitia merancang ya, Pak Mas Kuring ya, ketika merancang acara ini atas jauh dari Gus Kikin sebagai pengasuh kami waktu itu menyampaikan pendapat bahwa muktamar sebagai satu casing acara lah kira-kira begitu itu tidak akan mungkin mampu menjawab sekian banyak persoalan justru idealnya adalah menampilkan sekian banyak pertanyaan yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh tim kecil ya tim akademis whatever the name is nanti untuk kemudian diinventarisir karena kami ya sebagai santri sampai hari ini masih santri itu merasa bahwa banyak yang belum diungkap tadi kalau toh ada tulisan tentang hadrotul syekh, perannya itu masih sangat limited penelitian tentang magister misalnya di McGill University di Kanada tentang resolusi jingga resolusi juga masih sangat masih sangat dangkal nah ir satu menurut saya menjadi salah satu bahan bahan tertulis tadi itu yang kemudian bisa dijadikan sebagai rujukan utama terkait pikiran-pikiran cerdas langkah-langkah ya. konstruktif yang sangat luar biasa terkait dengan bagaimana dulu beliau mensikapi realitas sosial yang sedang terjadi saya punya kesetujuan ya atau semacam setuju dengan para ahli yang mengatakan bahwa sejarah itu sesuatu yang berulang. Artinya, persoalan-persoalan itu akan senantiasa berulang. Yang beda hanya mungkin konteksnya, derajatnya, atau besar kecilnya dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga ketika kita bicara tadi perspektifnya adalah bagaimana fikih sosial itu dipakai sebagai optik ya, atau alat bantu untuk membaca karya-karya al Syekh. Ini hanya sekelumit saja ya, masih banyak optik-optik yang lain yang kemudian bisa dikembangkan. Nah, oleh karena itu, dengan segala hormat kepada pertanyaan yang pertama tadi, begitu ya, saya menyinggung tentang teori hermeneutik bukan berarti kemudian saya memakai itu untuk membaca karya Hathor itu saya sama sekali bukan. Itu hanya untuk mengukur bahwa di dalam teori pembacaan itu kemungkinannya ya satu dari tiga itu. Rak paham belas, gitu kan? karena ilmunya nggak sampai. Yang kedua paham tapi cuma sekian persen. Gitu ya. Atau tadi yang ketiga, seorang promotor disertasi atau pembimbing disertasi karena ilmunya linier ya tentu jauh lebih tahu daripada disertasi yang ditulis oleh oleh mahasiswanya sehingga pemahamannya melebihi teks yang ditulis oleh mahasiswanya. Nah, dalam konteks ini tadi sudah saya sampaikan saya tidak sampai hati dan bahkan tidak berani menggunakan judul perspektif psikologi sosial terhadap hatrotus sejarah masyarakat. Ya berani promokei saya membatasi kepada perspektif sosial Irsatu Sari karya Hadratus Syekh Haji Hashim Asyari Hashim karena hanya bukti-bukti tertulis itu yang sementara ini kita dapatkan. Nah, oleh karena itu melalui forum ini ya penjenengan yang di sayap kiri maupun tadi pertanyaan dari sayap kanan ya, menurut saya ini menjadi momentum bagi kita semua bahu membahu bareng-bareng. Saya usul nanti kepada Presnas ya, kepada Presidium Nasional, kepada saudara Profesor Mas Bakri dan juga semua teman-teman di Presnas nanti untuk bareng-bareng kita rumuskan ya mana pikiran besar yang bisa kita inventarisir, kita breakdown menjadi lebih sedikit operasional, lalu kemudian kita berdayakan teman-teman IKPT seluruh Indonesia untuk menjadi kajian-kajian rutin yang nanti kemudian bisa menjelma menjadi sebuah dokumen tertulis, menjadi karya-karya buku monumental untuk mengganti sekaligus memperbarui tulisan-tulisan yang selama ini, ya, selama ini ada tentang peran dan kontribusi Hatur Tuseh di Haji Haji Masyari. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika tadi Romo Kiai Musta'in menceritakan tentang kisah bagaimana Hatur Tuseh tadi menyebut ayat. Saya mengajak kepada kita kesalian, karena alumni Tebu ini luar biasa diversitasnya, keragamannya luar biasa. Ada yang di birokrasi, ada yang di kampus sebagai ilmuwan, ada yang pedagang juragan, ada yang politisi, ada yang aktif di partai politik, ada juga yang guru dan seterusnya dan serusnya. Ini harus harus bersatu, harus bareng-bareng. Untuk kemudian menjadikan kesalehan diri, ya, melalui kesalehan sosial, mengajak, ngikutin nasihatnya Ibnu Atta'ila Sakandari tanawwa'at ajnasul a'mali ditanawwu'i waridatil ahwali. Kesalehan itu bisa berangkat atau bisa berasal dari sekian banyak keragaman sesuai dengan passion kita masing-masing. Oleh karena itu untuk ibu tadi bagaimana tentang pernikahan dini begitu ya. Saya kira perlu banyak anu Bu diskusi dengan teman-teman kupi. Jadi ulama perempuan Indonesia saya kira sekarang gerakannya luar biasa ya karena ini juga merupakan apa memerlukan langkah-langkah konkret ya bagaimana kemudian edukasi menjadi sangat penting Tentu tidak sederhana. Lah, ketidak sederhana itulah yang bisa kita dapatkan ketika kita membaca Irsyatus Sari tadi itu. Betapa beliau Hadratus Syek memberikan respon ya yang sangat cerdas ya, sangat luar biasa terhadap realitas-realitas sosial yang sedang terjadi pada pada masa itu. Saya kira demikian saudara moderator tanggapan tambahan dari saya.